you know. That's why you make me come to school every day. Actually, I've been teaching for 35 years. Every morning when I think of all of you, I come to school. You are the inspiration for 35 years to me. Come and teach you. Yeah. Every day I think that I have to come and share with you new knowledge, make you clever. Tanggal 18 Ogos 1962 adalah merupakan hari yang membahagiakan pasangan Liu Kun Lai dan Chan Chap Yin. Kelahiran anak ketiga daripada 7 beradik ini menjadi penyeri maliga yang dibina. Liu Lai Fan nama diberi, lahirnya penuh berseri-seri. Bagaikan menatang minyak yang penuh, begitulah mereka membesarkan puteri ini dengan kasih sayang. Masa bersilih ganti, 7 tahun sudah dilewati. Beliau telah mendapat pendidikan awal di SK Keliang Pau pada tahun 1969 hingga tahun 1974. Beliau meneruskan pengajian di SMJK Kongwen Taipin pada tahun 1975 hingga 1979. Seterusnya ke SMK King Edward 7 pada tahun 1980 hingga tahun 1981. Beliau telah mengikuti latihan asas perguruan di Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim di Kedah selama 3 tahun, iaitu dari tahun 1984 hingga tahun 1986. Bermula dari sini, beliau mula melangkah dengan lebih yakin dan berani untuk menempuhi segala dugaan dan ujian dalam arena pendidikan yang penuh mencabar. Kata orang alah bisa tegak biasa, dan genggam bara api biar sampai jadi abu. Begitulah semangat yang dimiliki oleh Puan Liu Lai Fan. Sekolah pertama yang telah mendapat sentuhannya ialah SK Sungai Siputih Perak pada tahun 1987 hingga 1988. Pada tahun 1988 merupakan tahun yang sangat bermakna kerana pada tahun ini beliau telah mendirikan rumah tangga bersama pasangannya iaitu Eng Jing Chong. Pada tahun tersebut, beliau berhijrah ke SRK Merian Convent Setapak pada tahun 1988 hingga tahun 1993. Kemudian beliau berhijrah ke SK Taman Seri Rampai Setapak dan berkhidmat di sana pada tahun 1994 hingga 2003. Beliau bertugas hanya setahun di SK Jalan Gombak KM7 pada tahun 2004. Seterusnya, beliau berkhidmat di Sekolah Seksyen 11 Kota Damansara pada tahun 2005 hingga tahun 2011. Beliau mula bertugas di SK Damansara Jaya 1 pada tahun 2011 hingga tahun 2018. Kemudian pada pertengahan tahun 2018 sehingga hari ini 17 Ogos 2022, beliau telah menjalankan tugas sebagai penolong kanan pentadbiran di SK Damansara Jaya 2. Puan Liu Lai Fan merupakan seorang pentadbir yang sangat penyabar orangnya. Beliau sentiasa memberi motivasi dan kata-kata semangat kepada guru yang menghadapi masalah dan sentiasa mengingatkan kami para guru untuk merebut peluang memajukan diri demi anak bangsa.
Beliau adalah seorang pendengar yang setia dan sentiasa mendengar luahan guru dengan hati yang terbuka. Beliau mempunyai wawasan yang cukup tinggi dan patut dicontohi. Sikap prihatinnya terhadap anak didik amat tinggi, malah sentiasa mengutamakan mereka dalam banyak hal. Beliau tidak pernah jemu dan mengalah dalam usaha memberikan pendidikan yang terbaik kepada semua anak didiknya. Disinilah destinasi terakhir beliau sebelum menamatkan perkhidmatan beliau pada usia persaraan wajib 60 tahun. Sikap keprihatinannya terhadap anak bangsa tidak pernah luntur ditelang masa dimamah usia. Setelah 35 tahun mengerah keringat, mencurah bakti, maka pada hari ini tamatlah sebuah perjalanan yang panjang dalam dunia pendidikan. Selamat tinggal suara-suara ceria, padang perhimpunan dan Dewan Perkasa, bilik darjah dan anak-anak keletah, pejabat tugas dan pembantu ikhlas. Selamat tinggal anak-anak didik semua. Jadilah anak bangsa yang berguna agar ilmu yang diberi bukan sia-sia. Saya ucapkan selamat bersara. Jadi diharapkan agar Wan Liu terus sukses dan gembira di rumah. Ya, selamat bersara. Selamat menempuh alam persaraan. Ya, semoga terus sihat dan gembira di samping keluarga. Saya macam tak percaya Wan Liu nak bersara hari ini. Tapi itulah. Ya, sudah sampai masanya dan semoga Puan Liu terus gembira. Ya. Selamat bersara kepada Puan Liu. Semoga Puan Liu akan sentiasa sihat. Hi Puan Liu, happy retirement day. May all your days after this full of happiness. Bye. Selamat bersara Puan Liu. Selamat bersara Puan Liu. Semoga Puan Liu sentiasa sihat dan dimurahkan rezeki. Selamat bersara Puan Liu. Kepada Puan Liu, saya berharap ni de senghuo guo de hen yukuai, hen kaixin. Okey, sisie. Okey, bye bye Puan Liu. Selamat bersara dan berjaya di luar sana. Selamat bersara Puan Liu. Semoga happy selalu dan jangan lupa DJ 2. Okey, selamat bersara Puan Liu. Semoga Puan Liu dapat berehat dengan tenang. Saya akan sentiasa merindui panggilan Puan Liu. Selamat bersara Puan Liu. Kalau rindu-rindukan kami, datanglah jenguk-jenguk kami di sini. Saya ucapkan selamat bersara buat Puan Liu. Semoga sentiasa sihat sejahtera bersama keluarga tercinta. Kami Barisan Guru SK dan Masalajaya 2 mengucapkan selamat bersara Puan Liu. Selamat bersara kepada Puan Liu. Semoga Puan Liu dapat menjalani kehidupan yang lebih baik selepas bersara. Semoga sihat sentiasa bersama keluarga tercinta. Selamat bersara kepada Puan Liu. Have a good life after retirement and thank you so much for your contribution to this school. Selamat bersara, sihat selalu dan panjang umur dan murah rezeki. Selamat bersara kepada Puan Liu. Semoga dengan persaraan itu Puan Liu boleh buat apa saja yang Puan Liu tak dapat buat sebelum ni. Semoga Puan Liu dikurniakan kesihatan yang berpanjangan dan berbahagia. Enjoy your persaraan. Bye bye Puan Liu. Semoga selepas bersara ni Puan Liu akan sentiasa sihat walafiat, lebih banyak meluangkan masa bersama keluarga dan lebih happy lagi selepas itu. Selamat bersara Puan Liu. Selamat bersara. Sangat seronok bekerja dengan Puan Liu. So I'm going to miss you Puan Liu. Semoga Puan Liu bahagia bersama keluarga. Hai Puan Liu, selamat bersara. Semoga Puan Liu gembira bersama keluarga dan sentiasa sihat. Dan jangan lupakan saya ya Puan Liu. Bye. Wah, saya doakan Puan Liu sekeluarga sihat walafiat. Saya harap selepas bersara ni Puan Liu akan lebih tenang bersama keluarga dan bebas dalam melakukan segala aktiviti.
Saya doakan Puan Liu terus selamat, sihat walafiat dan berada dalam keadaan gembira di samping keluarga tersayang. Okay, bye Puan Liu, jumpa lagi, bye. Today is very special for me. Yes, this is my last perhimpunan last week job. And I won't be seeing you next Monday. Hi Puan Liu, selamat bersara. We will miss you so much. Thank you for teaching us. We love you. Selamat.